Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya melihat hasil quick count, hitungan cepat. Mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat. Ingat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang dimaksud adalah negara demokrasi ini harus menjunjung tinggi. Suara rakyat merupakan suara Tuhan. Selamat Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Mudah-mudahan bisa membawa Indonesia lebih maju, lebih berkah. Insya Allah kami dari rakyat Indonesia, insya Allah siap untuk membantu, menyokong dengan segala apapun yang kami miliki. Insya Allah. Salam hormat menuju Indonesia maju hingga sampai Indonesia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, menggelorakan samudra. Ngeri kali bah, bapak ini. Kok aku jadi curiga bapak ini punya ajian rengkah gunung? Tidak. Udah lah, pak. Belum apa-apa, udah mau diajak kiamat aja. Dar. Akhir sementara kan 02 menang ya kan. Terus ada komentar netizen yang bikin salah Tika gagal fokus. Iya kan. Kita baca dari atas ya. Cak Imin mukanya beda, sedih banget. Biasa ya. Nah, ini ya. Hitung manual, hitung cepat, hitung alam gaib sampai hitung alam bawah sadar tetap 02, biasa ya. Nah, tapi kan Anies unggul di setiap TPS. Ya kan, terus di bawahnya apa? Iya, di tempat pembuangan sampah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sakit perut saya di suaranya. TPS, tempat pembuangan sampah. Ya Allah, sakit perut saya. Netizen kapan? Netizen ngentot kau. Iya, benar. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, mau keluar lagi belalang kekek dalam perut. Aduh, lah, sakit perut. Lu kebayang gak satu TPS ada 3.500.000 orang yang nyoblos? Gue gak kebayang, mungkin mereka antri dari awal tahun kali ya. Orang-orang liburan tahun baru ini malah antri gitu. Dan gue gak kebayang berapa banyak anggota PKPPS yang ada di sana. Satu lagi di Aceh nih. Ada satu TPS yang dicoblos oleh 181.000 orang. What? Kebayang gak sih kalau misalkan angka ini ada di posisi 02? Berapa banyak konten yang bilang, wow, curang tuh. Gue rasa curang teriak curang sih kalau ini ya. Ya lu lihat sendiri deh, ini websitenya KPU. Menurut saya kekalahan telak Pak Ganjar di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua, itu karena blundernya Pak Ganjar menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Selain itu karena Pak Mahfud MD. Beliau mengatakan bahwa suara orang Papua berapa sih? Cuman 1.800. Kalau tidak terpilih pun tetap menang. Pernyataan ini menurut saya sangat menyakiti banyak perasaan orang Papua. Selain itu juga dalam kasus almarhum mantan gubernur Papua Lukas NMB. Dalam kasus ini yang sering tampil di media adalah Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Menurut saya kasus ini kental dengan kepentingan politik. Mungkin karena inilah orang Papua banyak yang tidak memilih Pak Ganjar Mahfud. Ini pesan buat Pak Mahfud. Misalnya Bapak dipanggil masuk di kabinet Prabowo Gibran, tolong Pak, jaga perasaan orang Papua dan jaga kepercayaan orang Papua terhadap Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Terima kasih Pak. Ketua KPU, tangkap Kapolri, mana Bareskrim? Jangan fokus ke situ. Kamu itu ngomong apa tolili? Ngomong nggak jelas. Nggak diatur, semrawut kayak gitu, demo, kayak demo itu ada hasilnya aja. Nyatanya kekuatan kamu ya cuman diginiin sama Om Hercules kok. Bubar mawut kok. Terus ada itu yang bilang itu, percaya nggak suara saya segitu? Ayo percaya, wong kowe iki kemaki kok. Ya percaya.
Dan kalau nggak percaya ya hitungin sendiri, hitung-hitung sendiri situ. Kalau nggak percaya orang itu kok, sejak orang laki-laki sejati nih, orang laki-laki sejati itu mau mengakui kesalahannya dan mau mengakui kekalahannya, itu baru laki-laki sejati. Dan mau meminta maaf apabila dia bersalah, itu baru laki-laki sejati. Kayak gitu pantas kan jadi laki-laki sejati. Nih buat kalian yang katanya petugas KPPS curang, petugas KPU curang, curangnya sebelah mana ya? Dari pihak 02 atau dari pihaknya Prabowo Gibran itu setiap TPS semuanya terisi oleh para saksi, termasuk saksi dari calon-calon jenengan juga ya. Nih, saya punya bukti otentiknya, salinan C1-nya dari para saksi yang disetorkan ke saya. Nih, tuh. Semuanya sudah dicocokkan dengan hasil dari KPU yang quick count ataupun yang dari Sirekap aplikasi itu ya. Dan ternyata semuanya cocok ya. Dan ada sebagian yang belum muncul karena memang masih dalam tahap penghitungan tingkat PPK atau kecamatan. Oke, kita tunggu aja hasil resminya. Dan ini saya juga punya bukti otentik data salinan C1-nya dari para saksi Prabowo Gibran. Oke, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo Subianto yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya melalui video ini memohon maaf kepada Bapak Prabowo Subianto. Ada seorang Habib yang telah mencaci maki Bapak dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Saya mendengarnya saja sakit, Pak. Saya sakit sekali. Ada seorang Habib yang ngakunya Habib, Pak ya. Ngaku Habib kemudian ngecek Bapak sakit. Ya, saya mohon maaf, Pak. Saya atas nama Habaib bahwa mereka itu tidak mewakili Habaib, Pak. Saya adalah salah satu Habib yang cinta sama Bapak. Meskipun saya belum pernah berjumpa secara langsung kepada Bapak, saya belum pernah berkomunikasi langsung sama Bapak. Namun ketika ada orang mencaci maki Pak Prabowo, saya memohon maaf Pak sebesar-besarnya. Saya minta maaf. Kalau ada orang berkampanye mengatasnamakan Habaib kemudian mencaci maki Bapak, saya mohon maaf Pak. Mohon dimaafkan Pak ya, bahwa sesungguhnya mereka itu tidak mewakili Habaib Pak. Itu adalah pendapat pribadi Pak. Sesungguhnya para Habaib pasti berterima kasih kepada seluruh anggota Angkatan Darat ataupun purnawirawan yang telah mendedikasikan dirinya, keluarganya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi Bapak Prabowo, saya memohon maaf apabila ada seorang oknum Habib yang mencaci maki Bapak di depan salah satu paslon Pak. Kami mohon maaf Pak, dimaafkan Pak ya, dan tidak mewakili seluruh Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami Pak, salam takzim kami. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang udah kelar main abah-abahannya. Udah kelar toh. Gimana? Film tuh ngaruh? Enggak kan? Enggak. Nah, dulu abahnya nilai apa namanya? Paslon yang saya dukung 11/100. Nah, sekarang abahnya langsung dinilai sama rakyat. Tantrum tuh anak-anaknya. Gimana? Gimana tuh? Oke, kalau udah kalah aja. Nggak usah tantrum. Ngomong curang. Endasmu, curang. Kagak ada yang curang. Kagak ada. Terima aja, terima. Dah. Terus mana? Yang dukung-dukung abah itu dulu mana? Kagak keluar-keluar lagi. Udah habis kontraknya pakai mana? Yang nolak 2M demi ngedukung abah mana? 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 Nggak keluar-keluar lagi. Nyesel ya? Nolak 2M demi ngedukung abah, tapi abahnya kalah. Nyesel ya? Aduh. Kasian banget sih. Kayak mana? Sekarang kayak mana? Udah kalah aja. Nggak usah ngomong lah curang. Nggak usah lah tantrum. Udah lah. Nggak usah lapor-laporan aja lah. Udah percuma lah. Udah kalah aja kalah. Kayak mana sih? Anak-anak abah ini kalah kok. Bukan nerima malah tantrum. Percuma. Cuma. Udah. Bye. Hai netizen. Selamat siang. Salam sehat. Salam bahagia, salam waras. Ya, saya mau ingin membahas satu isu penting ya. Ini yang sekarang ini lagi rame beredar tentang masa jabatan Bapak Presiden Prabowo itu hanya 2 tahun. Setelah itu nanti dilanjutkan oleh Gibran. Ya, karena sudah ada janji politik dengan Jokowi.
Saudara, saya ingin kasih tahu saudara, ini isu ini dimulai dari seorang bernama Koni Bakri yang konon minta jabatan kepada TKN, ketua TKN. Kemudian sepertinya nggak ada peluang. Karena apa? Karena Koni ini dari awal tampil dengan narasi negatif terkait dengan Gibran, Prabowo, Jokowi, ya. Dan menurut saya ini gelandangan politik ini jangan dilayani. Ya, buat para netizen ya yang lihat di sosmed, orang model Koni ini nggak beda sama Ahok. Tong kosong nyaring bunyinya. Dalamnya itu kosong, bunyinya nyaring. Ya, ini biasanya muncul karena yang 03 ini kan udah kalah. Ya, kalah telak ya. Gitu. Jadi upaya-upaya terakhir ingin membuat suasana politik jadi chaos. Jadi masyarakat menurut saya tolong anggap aja itu suara angin lalu, nggak perlu didengerin itu. Dan saya berani mengatakan bahwa Bapak Prabowo satu periode full 5 tahun akan memerintah. Dan saya berdoa kalau semuanya mendukung, mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa 2 periode. Kenapa? Karena nantinya akan diteruskan mungkin oleh Gibran, mungkin orang lain. Ya, kalaupun seandainya Gibran bisa meneruskan, usianya baru 36, tambah 10 kan baru 46. Jadi menurut saya, Gibran boleh belajar 10 tahun, setelah itu baru melakukan suksesinya. Ya. Beda dengan yang 03. Nggak sabaran dijadiin capres, cawapres. Akhirnya apa? Karena ambisi pribadinya pengen menjadi RI 1, ya, tidak punya kapasitas, karakternya nggak cukup, jadi gubernur gagal 2 periode, terus mau jadi capres. Ya, ya karena emang ini semuanya karena salah asuh. Pokoknya siapa yang diasuh oleh Mak Banteng, semuanya blunder. Jadi netizen harus tahu, sadar, ini semuanya gosip murahan. Oleh pelaku-pelakunya gelandangan politik semua. Nggak perlu dilayani. Mari kita rayakan kemenangan Prabowo Gibran saat ini dengan pikiran yang happy enjoy. Ngapain? Ini kan isu terus digulirkan oleh 03, ya, mungkin juga 01. Siapa yang bisa mengatakan satu putaran ini bisa sukses? Saya 3 minggu yang lalu sudah mengatakan di dalam video-video saya sebelumnya. Saya katakan, peluang Prabowo Gibran 99,99% pasti satu putaran. Saya punya dasar. Siapa yang dapat mendapatkan suara di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Tengah saja sudah 37 juta. Jawa Barat itu 49 juta. Jawa Timur itu 41 juta. Dengan 3 provinsi sudah bisa memenangkan pertandingan. Pertarungan ini. Apalagi ditambah dengan Indonesia Timur. Bali yang menjadi kandang banteng saja bisa menang, Bapak Prabowo. Jadi saudara-saudara netizen, terutama pendukung Prabowo Gibran ya, pendukung Jokowi ya, mari kita doakan dan tidak perlu lagi melakukan share-share ya info-info yang narasinya negatif ya, lakukan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Masih butuh 7 bulan sampai dilantiknya Prabowo Gibran, Oktober. Baru serah terima tongkat estafet dari Bapak Jokowi ini diberikan kepada Prabowo.
akan ada banyak dialog-dialog, nasehat-nasehat dari sang panutan Bapak Jokowi kepada Bapak Prabowo Gibran. So don't worry, gitu loh judulnya. Nggak usah pusing, gosip murahan, ya. Apalagi gelandangan politik model Koni Bakri didengerin, yang kemarin minta jabatan gak dikasih. Sudahlah, saya bilang, nggak worth it, nggak layak kita denger. Oke? Okay? God bless you, all the best.